Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Urwah bin Nasiruddin, Wakil Remaja Pembela Ummah GISB Holding. Hari ini alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah SAW, kami dah bermulalah ekspedisi menuju ke selatan Johor. Dan hari ini 6 Julai 2020, kami yang diketuai yang berbahagia Datuk Tuan Nasir Muhammad Ali, Puan Datuk Ibu Azura, yang bahagia Tuan Adib, Puan Umum Mubarakah. Jadi kami tadi daripada Villa and Stack. Dan sekarang ni kami dah dalam perjalanan lah, singgah untuk mengisi minyak dan tas Enggo. InsyaAllah dengan keberkatan, perjalanan akan terus ke Melaka untuk sarapan pagi. Kemudian kami akan ke Selatan Johor. Alhamdulillah dengan keberkatan, kami bersama yang bahagia Datuk Tuan Nasir Muhammad Ali. Jadi hari ini kami masih meneruskan ekspedisi, iaitu untuk sangat-sangatlah melihat insaniah kami dan seluruh syarikat GISB Holding. Jadi hasilnya pun para remaja pembela ummah yang dah mengikuti ekspedisi sebelum ini, sangat-sangat mereka tu dah berlaku bertanggungjawab di zon, sangat terhubung dengan pengarah zon mereka, kan, dan melihat sampai ke bawah, kan, sampai ke dapur, sampai ke nursery, ke tadika, segala pendidikan semua hasil ekspedisi ni. Jadi alhamdulillah, itulah ekspedisi yang sangat mengajar remaja pembela ummah, iaitu RPU, turun padang bertanggungjawab, rasa bersama, memikirkan hal kebajikan, dan banyak lagi lah, kan, hal-hal yang patut kita sangatlah berlaku, kan, walaupun kita di mana-mana. Alhamdulillah dengan keberkatan, kami juga bersama yang bahagia Tuan Adib, yang sangat-sangat mengajak kami, mengajar kami, kan, di mana-mana pun kami telah diajar, dibawa, di hari-hari diingatkan untuk kami ini sentiasalah, maknanya menjadi sebab baik manusia, menjadi hamba manusia yang sangat bermanfaat pada manusia yang lain. Jadi tidaklah kami hanya mengikut nafsu. Bila sebelum ni kami di zon, kami sangat-sangatlah jadi orang tak bertanggungjawab, tak jadi orang tak peka, tak memikirkan orang, sangat-sangat menjadi beban pada syarikat sebelum ni. Jadi itulah didikan ekspedisi yang telah kami ikuti. InsyaAllah apa perkembangan, apa cerita, kami akan kongsikan bersama pengikut-pengikut yang sentiasa ikuti perjalanan ekspedisi ini. Jadi itulah daripada saya, Muhammad Urwah bin Nasiruddin, Wakil Remaja Pembela Ummah GISB Holding, untuk Ikhwan Dwi. Assalamualaikum. Itulah tugas dan tanggung jawabnya untuk memikul amanah. Remaja pembela ummah, zalimnya membiarkan kemungkaran ummah. Amanah dari Tuhan bersama kita.